yang bisa dilakukan untuk berbagi di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh tim MNC Peduli ini. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menyediakan makanan siap saji yang akan disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Harapan Jayakarta, Jakarta Timur. Makanan siap saji yang dikemas dalam kotak ini dibeli menggunakan hasil donasi masyarakat melalui program Kami Bisa, Kami Peduli. Inisiatif kami dengan PPA, Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk, jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo, seperti itu. Kami sangat berterima kasih sekali atas bantuan dari MNC Peduli, atas bantuan donasinya. Mereka ini kan gara-gara terdepan kan memang imun tubuhnya harus dikuatkan, ya satunya dengan makanan yang bergizi. Ya kami berharap juga sih kalau bisa memang ada bantuan bentuk vitamin dan sebagainya, seperti itu. Memutus mata rantai penyebaran virus corona merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, marilah kita mendukung perjuangan tenaga medis dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli. Berapapun donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.